Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berjumpa kita kembali tuan-tuan dan puan-puan sekalian bersama saya Kapten Alam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti yang telah saya janjikan sebelum ini, yang mana saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian tentang bagaimana kita ingin melabur di Bursa Malaysia. Jadi, dengan menggunakan modul 1 asas saham ini, tuan-tuan dan puan-puan dah boleh mula melabur di Bursa Malaysia. Jadi sebelum tuan-tuan dan puan-puan meneruskan mendengar atau menonton video ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian harus menggunakan earphone. So harus menggunakan earphone mendengar video ini seterusnya. Kerana apa? Kita mempunyai masalah sedikit, iaitu masalah teknikal dengan audio. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi saya ingatkan gunakan earphone ini. Subscribe macam mana? Subscribe gratis guys. Tikus dan tikus. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, tuan-tuan dan puan. Jadi pada hari ini seperti yang telah saya janjikan, saya akan berikan ataupun saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan sekalian iaitu modul 1 asas saham bersama saya daripada tim Otak Nilai Marketing. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, jangan lupa sediakan beberapa perkara, iaitu pertama, fokus anda, mindset anda untuk anda dengarkan apa yang ingin saya terangkan sebentar saja lagi. Dan yang kedua adalah pen anda, dan yang ketiga adalah kertas buku atau nota anda untuk catat. Dan yang keempat, anda harus lakukan supaya ilmu ini menjadi bakatnya kerana ada pengamalan ataupun membuat, okay, apa yang dah kita catat tulis buat, insyaAllah dia akan menjadi. Jadi hari ini modul 1 asas saham yang akan saya kongsikan bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan. So sebelum kita pergi lebih lanjut, okay, slide seterusnya iaitu cash flow kuadran. Kita semua tak kira daripada kanak-kanak, dewasa, sekolah menengah dan sebagainya, apapun pekerjaan kita, apapun status kita, kita perlu mengetahui apa itu cash flow kuadran. So di situ, okay, di screen telah menunjukkan ada E, ada S, ada B, ada I. So, apa itu E? E adalah employee, S adalah self-employed, B adalah business owner dan I adalah investor. So, secara ringkasnya, kita bukan nak pergi tajuk ini secara keseluruhannya, tetapi kita mesti mengetahui point cash flow kuadran ini terlebih dahulu sebelum kita pergi pada asas saham. So, secara ringkasnya, E employee, iaitu kita bekerja 8 pagi hingga 5 petang, okay, 8 jam. So, kita tak dapat membuat wealth kita, iaitu kekayaan kita lebih meningkat. Dan jika kita hanya pakai itu sahaja. Dan kalau meningkat pun, contoh seperti kerja kerajaan, okay, sebagai contoh ya, kerja kerajaan setahun baru naik RM100, okay, RM80, setahun baru naik. So, dikatakan ini, kolom E dan I, S ni adalah yang mana kita bekerja untuk duit. So kita pergi pada S, self-employed, iaitu bekerja sendiri. So bekerja sendiri pun begitu juga, yang mana kita bekerja untuk wang. Yang mana kekuatan kita bekerja untuk wang tu tidak dapat meningkatkan kekayaan kita dengan lebih, iaitu yang dikatakan sebagai financial freedom. Jadi S ni umpama seperti berniaga sendiri, okay? Umpama berniaga kecil-kecilan seperti pisang goreng. Sekiranya mereka tidak berniaga, income tiada pada hari tersebut. Jadi peningkatan agak baik sedikitlah daripada E tadi. Jadi kolom B dan I ini adalah duit bekerja untuk mereka. So contoh business owner, yang mana contoh yang paling mudah kita ambil adalah owner pasar raya ataupun contoh mudah Aeon. So bila kita tengok Aeon, owner dia tak ada pun di situasi perniagaan tersebut, dan duit terus bekerja untuk mereka. Dan I, I adalah investor. So ini yang perlu kita pergi. Siapa sahaja, walaupun anda bekerja sendiri, kerja kerajaan atau business owner, anda perlu pergi pada I, iaitu investor, iaitu investment lah. So yang mana money create money. So 1 minit kita boleh buat sekian-sekian, 9 kita boleh sekian-sekian, yang mana duit bekerja untuk kita. Jadi yang mana E dan S ni adalah kita bekerja untuk wang. So secara ringkasnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila kita bekerja untuk wang, tenaga kita
Sama usia kita semakin meningkat, tenaga kita pun makin berkurangan. Jadi lebih baik kita pergi kepada B dan I ini supaya kita dapat meningkatkan dan mengekalkan kewang kita dari semasa meningkat dan meningkat. So seterusnya, insyaAllah Cashflow Quadrant ni kita akan terangkan pada topik khusus Cashflow Quadrant ni, insyaAllah. So sebelum kita pergi lagi kepada asas pelaburan saham di Bursa Malaysia, kita perlu mengetahui jenis-jenis pelaburan yang ada. Okay. Yang mana anda melihat graf. Okay. Yang mana paksi Y menunjukkan risk. Okay. Paksi X menunjukkan pulangan ataupun hasilnya. Jadi A, B, C, D. Apa itu A? So kita tengok A. FD. FD secara ringkasnya iaitu fixed deposit. Okay. ASB tabung haji. Yang mana seperti yang telah kita sedia maklum, contoh ASB baru-baru ni, okay, telah mengeluarkan dividen 5.5%. So, tabung haji pun 5%, FD pun maknanya di situ A, iaitu dia paling rendah lah di situ, menunjukkan risk yang rendah, pulangan yang rendah. So, secara konsep pelaburan ni, high risk, high return. Tingginya risiko, maka tingginya pulangan tersebut. So, B adalah sukuk dan bond. C adalah unit trust. D adalah saham ataupun juga dikenali sebagai equity. Dan E disebut sebagai komoditi atau bursa. Dan E juga boleh kita selaskan, okay, selaskan di sebelah sini, iaitu currency atau forex. Mana kita dapat lihat, poin kita adalah di sini, iaitu yang di kolom B, iaitu saham ataupun equity. Mana kita ingin mengetahui hari ini bagaimana kita mengetahui Bursa Malaysia, iaitu pelaburan stock market ataupun saham. So makin tinggi risknya, makin tinggi pula pulangannya. So insyaAllah saya akan cuba yang sebaik mungkin menerangkan yang terbaik mungkin kepada tuan-tuan puan-puan dengan mudah dan dapat dipahami seluruh lapisan masyarakat, insyaAllah. Jadi apa itu saham? Ha, jadi hari ini apa itu saham tuan-tuan puan-puan? Mana kita dapat lihat di sini, adakah saham itu forex? Adakah saham itu skim cepat kaya? Adakah saham itu MLM? Adakah saham itu judi? Ataupun adakah saham itu Bitcoin? Dan adakah saham itu MSD? Jadi banyak spekulasi ataupun persoalan yang berada dalam minda kita. Apa itu saham? Namanya apa itu saham? Untuk mana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Bumi Putera yang ada di Bursa Malaysia, yang melabur di Bursa Malaysia hanya beberapa persen. Dianggarkan lebih kurang, saya rujuk daripada website majalah labu, 2%. So 2% daripada 32 juta rakyat Malaysia, daripada 2% hanyalah beberapa ratus ribu sahaja Bumi Putera yang ada melabur di stock market ini. Jadi semua yang ada ni apa itu saham? Bukan forex, bukan skim cepat kaya, bukan M dan seterusnya. Jadi apa itu saham? Kita pergi seterusnya. Saham adalah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang mana saham ialah anda ataupun kita membeli sebahagian pemilikan syarikat tersebut, iaitu equity. Dan juga menjadi sebahagian daripada pemilik syarikat tersebut yang dikenali sebagai shareholder. Okay. Sebagai contoh, yang mana contoh ni mudah kita ambil, ni syarikat Aeon, contoh Aeon. Jadi sekiranya kita beli saham Aeon, kita adalah sebahagian pemilik, sebahagian outlet ni adalah kita guna. Ha, yang mana kita ada hak terhadap syarikat tersebut. Ha, macam tu. Umpamanya yang mana kita memiliki sebahagian, kita jadi shareholder atau pemudah dalam bahasa pasar, kita token sebahagian daripada Aeon. Ha, macam tu. Ha, itu adalah pelaburan saham ataupun stock market ataupun equity. Jadi ini adalah sejarah Bursa Malaysia yang mana kita boleh tengok di skrin sama-sama. Okay. Yang dulu dikenali sebagai BSKL, sekarang LSE iaitu Kuala Lumpur Stock Exchange. Itu bukan pada 1964. Dan itu anda boleh bacalah. Jadi inilah peranan Bursa Malaysia, yang mana yang pertama proses jual beli saham pelbagai jenis syarikat. Okay. Yang mana 600 lebih daripada syarikat adalah patuh syariah. Itu tak ada isu riba, tak ada isu judi, tak ada isu garar. Itu tak ada. Dan ada pengawal selini daripada Suruhanjaya Sekuriti. Yang mana Suruhanjaya Sekuriti inilah yang mengawal seluruh segala pelaburan yang ada di Malaysia. Yang kedua adalah
menghimpunkan para pelabur untuk jual beli saham secara sah dan selamat. So, ini tertakluk pada undang-undang dalam sebuah negara. Setiap negara ada bursa yang tersendiri dan menyediakan pelbagai kemudahan membantu para pelabur dibuka sejak hari Senin hingga Jumaat, kecuali cuti ini. Okay. Turut melindungi kepentingan para pelabur dan mengawasi perjalanan dan perkembangan pasaran saham. So, itulah peranan Bursa Malaysia. Dan yang ke berapa dah ni? Okay. Seterusnya iaitu langkah-langkah buka akaun CDS. Baiklah, sebelum kita nak melabur di Bursa Malaysia, yang pertama kita mesti ada knowledge. Kita kena tahu. Jangan kita main ikut-ikut orang, melabur sekian. Rupanya ikut MLM dan sebagainya. Okay. Kita mesti ada tahu knowledge. Dan kalau nak melabur di Bursa Malaysia, yang kedua kita kena ada akaun CDS. So, apa itu akaun CDS? Akaun CDS adalah Central Depository System. Okay. Central Depository System. Yang mana kita cara nak bukanya hanya RM10.60. Okay. Hanya bermodalkan RM10.60, tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh buka akaun CDS ni. So, kalau dah ada akaun CDS, baru kita boleh melabur di Bursa Malaysia. RM10.60 je, tuan-tuan dan puan. Okay. Seumur hidup, tak ada renew, tak ada apa. RM10.60 sekali tu je bayar dan kita boleh melabur dekat syarikat-syarikat yang kita inginkan. Dan yang kedua adalah berumur 18 tahun ke atas. Kalau 18 tahun, tunggulah. Tunggulah. Dan tidak muflis. Dan ketiga, anda perlu menyediakan 7 salinan IC, fotokopi dan 5 salinan penyata bank tertinggi. Okay. Dia bukan nak tengok pun. Okay. Broker yang anda daftar nanti, dia tak tengok pun anda jadi berapa tak. Hanya untuk mengesahkan yang anda ada akaun simpanan. Mana berbeza akaun simpanan dan akaun CDS. Mana akaun simpanan nanti bila anda dah ada akaun CDS, daripada saving anda, anda nak melabur mesti ada, anda kena ada modal. So daripada saving pun anda transfer ke akaun CDS tersebut. Dia dah siap nanti. Jadi yang keempat, 3 hingga 30 hari bekerja baru siap akaun CDS ni. So anda update lah pada broker anda nanti. So broker akaun CDS ni ada beberapa. Okay, di negara kita. So jangan nanti orang cakap, anda buka akaun CDS RM10,000, RM50,000. Tak. Buka akaun CDS untuk melabur di Bursa Malaysia hanya RM10.60. So anda dah menulis dan bila anda dah ada akaun, yang ketiga anda kena belajar terus dan terus untuk melabur di Bursa Malaysia. Terus upgrade pengetahuan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan inilah langkah-langkah atau syarat-syarat untuk membuka akaun CDS. Dan seterusnya ini adalah penerangan secara ringkas tadi. So anda boleh baca. Okey, sama sahaja yang saya terangkan secara ringkas tadi. Dan inilah broker yang ada di Malaysia ni, antara lah. Kita tengok BIMB Security, iaitu Bank Islam Malaysia Berhad. So ni Bank Islam, anda boleh buka akaun CDS di Bank Islam. Tapi bukan Bank Islam yang anda simpan di cot. Bank Islam yang ada tulisan di belakang bank tu adalah security. Jangan pergi jumpa security Pak Gad, dia tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. BIMB ada security belakang. Dan kalau anda nak buka dekat bank yang lain, Afin Huang Capital. Okay, Afin Huang Capital. Ni bank juga dan anda boleh buka kat M-Bank, yang dikenal sebagai M-Investment Bank. Yang mana kalau nak buka pun bukan dekat bank simpanan yang hari-hari kita masuk duit keluar duit tu, bukan. Dia mesti M-Bank yang ada tulisan di belakang investment. Sama juga seperti CIMB, MyBank, mesti ada investment ataupun security di belakang nama bank tersebut. Selain daripada bank, kita juga ada broker yang dikenali sebagai institusi kewangan. Okay, seperti Kenanga, KTA Security, Interpacific, okay, M-Plus, iaitu Melaka Security, UOB dan sebagainya. So, inilah antara broker-broker yang ada, tuan-tuan dan tuan-tuan dan puan-puan boleh buka broker-broker yang telah sedia ada. Dan setiap broker ini mempunyai fee brokernya tersendiri. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh layari di laman web www.bursamalaysia.com, okay? .my, okay? Tuan-tuan dan puan boleh cari website tersebut untuk mengetahui berapakah fee broker setiap setiap broker ini. Dan ni sedarai buku yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu sahaja setakat ni, okay, asas
modul pertama ni yang ada beberapa lagi slide. Jadi yang untuk awal ini, modul pertama yang awal ini, kita akan sambung seterusnya pada video yang akan datang. Jadi semoga video kali ini memberikan manfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan dapat memberikan nilai tambah dalam pengetahuan dan nilai tambah dalam keuangan, insyaAllah. Dan jangan lupa tekan button subscribe untuk saya terus upload video yang terbaik dan menambah nilai setiap hari, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.